baju nanti blon, mau sebut baju kayak gitu harus keringetan juga, gimana sih lu? Hai, what's up? Kembali lagi sama kita, Anak Bunda. Banyak yang kangen banget mau Anak Bunda tuh suruh react lagi. Kangen banget sama kita, Anak Bunda yang satu emak, banyak bapak. Iya kan ya, bener-bener. Emang emak kita mah semangat orangnya. Aduh, tahun ini belum punya anak nih. Pokoknya cuman alhamdulillah Anak Bunda otaknya nggak kayak orang yang bakal kita tonton video bentar lagi ini. Kita mau react video. Reaction video Fanny Arif part 2. Aduh, siap. Varian nembak Fanny di depan keluarganya langsung. Ya, taruh linknya di bawah. Ada tapinya nggak? Kita lihat tingkahnya nih. Siapa sih nama cowoknya kemarin? Yatno. Tariono. Ya langsung aja teman-teman. Check it out. Aku Arif Tersan Putriaji. Jadi video ini aku persembahkan buat Fanny, oke teman-teman. Jadi sebelum kalian nonton video ini sampai habis, alangkah baiknya kalian dengerin cerita gue. Kalau enggak, soalnya video ini enggak bakal nyambung, oke teman-teman. Jadi sebenarnya gue males banget ngedit video ini, oke teman-teman. Jadi kenapa? Karena setengah file dari video ini tuh kehapus teman-teman. Jadi ya gue mempersatukan orang yang udah videoin gue. Gue minta-minta gitu filenya gitu. Sebenarnya gue udah nyiapin kameramen tapi filenya kehapus teman-teman. Gue agak enak juga, gue agak shock banget teman-teman. Jadi ayo kita mulai cerita. Jadi video ini diambil pada ayo kita mulai cerita, orang mah selesai transisi kayak ayo kita mulai cerita. Jadi kagak ada cerita ya kan sih. Orang mah ayo guys kita mulai cerita langsung aja. Sup langsung kayak gitu kan mulai. Itu langsung datang gini aja. Ini otak editornya baru sampai sini doang nih. Kan dia cuma bawa kameramen doang tadi. Oh iya benar. Enggak bawa kamera, kemarin bawa kameramen, cuma datanya kehapus katanya. Sekarang dia ini selfie. Cuma bawa kameramen goblok. Enggak guna anjing kameramennya, mending pecat aja udah. Buat apa kameramen goblok. Ya lanjut. Tanggal 27 tanggal 26 April sama 27 April karena 27 April itu ulang tahunnya Fanny, teman-teman ya. Nah, sebelum tanggal 26 tuh gua udah ada masalah teman-teman sama Fanny tuh. Fanny tuh membuat kesalahan yang sangat besar yang membuat gua tuh gedek banget, membuat gua kesel banget dan handphone lu geter, Joni. Pandi WA itu. Pandi WA dia. Nyariin lu, kamu kemana sih? Aku sang nih. Pencium pupil lagi di mobil. Kalau enggak ini enggak WA, Pak. Nge-WA si cowoknya ini, beliin koyo dong. Pandi seneng banget lagi koyo sana. Pandi seneng banget. Ini gua play nih, Jok ya. Play. Lanjut. Itu gua enggak bisa maafin itu karena udah gua kasih apa namanya, udah gue kasih keringanan, udah gue maafin berulang kali tapi dilakuin lagi teman-teman, dan gue itu kesal banget teman-teman. Tapi pas tanggal 26 gue mikir teman-teman, oh iya tanggal 27 kan besok dia ulang tahun, masa gue harus marah terus kayak gini. Ya udah gue turunin egois gue, akhirnya gue tanggal 26 dari Kerawang memutuskan buat ke Bekasi teman-teman, dan gue OTW ke Bekasi itu tanggal 26 teman-teman. Dan di situ tuh posisi PSBB tuh lagi berjalan ya teman-teman. Jadi buat kalian kayak gitulah. Pokoknya kalian lihat nih proses gua OTW ke Bekasi. Halo Mas, sama aku Arif Tersenam Buku Jaji. Jadi aku openingnya di pinggir jalan karena apa lupa tadi. Jadi sekarang tuh apa sih? Jam berapa sih kok, coba lihat di itu? Di mana aja lah, di motor juga ada kan? Jam berapa sih sekarang? Jam 11 teman-teman. Jadi kali ini kita mau OTW Bekasi teman-teman karena besok itu Pan itu ulang tahun. Jadi aku ditemani sama Ibu, teman aku. Jadi kita naik motor ke sana. Tapi kan caranya kan
besok. Nah, aku malam ini tuh aku mau nginep dulu di rumah teman aku daerah Tambun. Jadi pokoknya ikutin terus ya teman-teman ya. Tapi ini kalau kalian tahu akses dari Kerawang ke Bekasi itu susah teman-teman, karena udah banyak yang ditutup di portal suruh putar balik. Kalian pasti tahu dong ceritanya Kerawang Bekasi ditutup karena nggak boleh mudik. Jadi ya gue nggak tahu nanti di depan tuh ditutup apa enggak. Pokoknya kita terobos lah teman-teman, kalau ada apa-apa lah teman-teman ya, mau lewat jalan tikus, mau lewat jalan apa aja juga kita terobos. Oke oke kok. Yes boy. Yes. Arif dari Kerawang ke Bekasi nggak pakai helm. Lalu lihat kan sih pas sampai rumah Fani sininya udah banyak pasir batu bata. Bangun. Bangun rumah. Bata. Ngebangun nih dia ntar lagi juga. Ini nggak pakai helm kan? Iya udah jago banget. Blok doang sakti loh dia. Bener. Istirahat teman-teman. Oh dia lagi story nih. Dan gue sambil istirahat tuh gue tuh nonton. Oh, jadi dia tuh menceritakan gitu. Jadi kayak flash gitu. Ayo. Kosan. Nah iya. Oh iya. Emang kosan bukan rumah bang? Syat, bukan lah beda. Oh. Play play. Live pal nih teman-teman ya. Dia tuh ternyata dia nge-live ya. Dia dia tuh pas tang pas. Lidahnya gimana lidahnya? Lidah. Lidah orang Karawang. Kenapa Karawang maksud? Di Bekasi. Di Bekasi ke Karawang. Karawang ini dia namanya Feren nih. Jadi dia ke Karawang. Jam 12 teng gitu ya teman-teman. Gue tuh ngucapin tapi enggak pakai chat pribadi atau pakai video call gitu, enggak teman-teman. Gua komen di salah satu foto dia, gua komen intinya selamatin ulang tahun gitu ya. Mungkin dia langsung mikir Arif nggak bakal kesini gitu. Dan gua juga udah ngontek ibunya sama kakaknya gitu, gua minta nggak bisa datang ke sana gitu karena ada keperluan di Kerawang gitu. Dan akhirnya ibunya juga, gua dosa sih ngebohongin ibu sama kakaknya gitu ya. Mau gimana lagi teman-teman, dan kalian mau lihat Tuhan juga ngertiin gak ya? Kayaknya udah mikir Tuhan juga ngertiin gak ya? Aku gak mau kesana gitu nih, kalian lihat. Pakai koyo. Pakai koyo. Gue yakin tadi WA minta beliin koyo, gue yakin. Cari warung Madura terdekat. Iya kan memang ya? Itu dia live. Live. Pakai koyo. Kan dia bilang tadi komen di live. Komen dia komen ya. Tapi tadi bukan di live kan bro? Iya di bisa foto. Satu fotonya dia komentar di salah satu kolom komentar fotonya atau gitu. Tiba-tiba live pakai koyo. Koyonya ini jadi jargon. Bagus bagus. Jargonnya punya ciri khas. Jargonnya gimana jargonnya? Funny, koyo, jagonya ayam. Nah itu ekspresinya Fanny pas lagi nangis teman-teman. Sebenarnya gue tuh nggak tega banget lihat dia nangis kayak gitu ya teman-teman, tapi mau gimana lagi kan kita yang lagi mau ngasih surprise gitu teman-teman. Jadi langsung aja ke videonya pas gue lagi datang ke sana. Oke teman-teman, pokoknya kan kalian udah nunggu ini, langsung aja. Tapi sebelumnya gue sorry banget kenapa kualitasnya jelek, karena ini diambil dari kamera HP teman-teman, bukan pakai kamera SLR atau apa gitu, karena ya gitu filenya kehapus, jadi ya yang ada aja gitu. Langsung aja ya, kok kita teman-teman. Belakang bawa apa nih? Bunganya terus di pantat.
duduk bau aja. Tapi kreatif loh cowoknya. Kita harus tetap respect kreatif banget ceweknya. Cowoknya anjing. Sayang banget cowoknya. Enggak kepikiran loh. Iya, bunga di belakang. Biasanya kan diumpetin sama temennya gitu. Lagi iya, kan gitu. Belakang sering mandiri anjing. Mandiri. Usaha banget. Kan temennya cuma satu kan yang kamera, kameramen. Oh iya benar. Enggak mungkin juga megangin bunga. Lagi. Tiba-tiba ada yang tepuk tangan. Bismillah dulu. Request dulu. Coba dikontrol dulu. Bismillah dulu. Gimana? Bismillah dulu. Ayo wong jombang. Kalau orang-orang gimana? Orang gue, Let's bro. Remboyo lali. Suara handphone gua. Ye, lanjut deh. Enggak boleh ini. Ya, lanjut nih. Yeah, lanjut. Slow motion anjing. Ya pasti Lagi toto anjing. Lagi toto. Gak kuat tuh apalah. Ceringuk dulu. Tiba-tiba dicium tuh. Gimana? Nanti ada orang tuanya. Makanya jadi ceringuk dulu tadi. Cium lagi buat tinju. Cium lagi kok pukul mau gua. Makan tangan dong. Ya, itu sendok nasi uduk ada padahal. Iya, baru pakai tangan. Baru cuman memang dia mau makan Islami memang pakai tangan. Tapi enggak tiga jari bangsat. Itu sendok nasi uduk ada sebenarnya di sini nih. Dia lapar gua ngeliat Fanny pengen makan cowoknya. Iya. Sendok nasi uduk. Abon, ayam goreng. Cium gua pukul. Tadi mau dilamar. Blondet bocah bisa deh. Kenapa? Ini pap ya? Oh, entar dulu, Pan. Ini dulu, Pan. Kan nipu emang ada gini bener deh. Mampus lu. Lu sih. Dulu, getar tuh kan. Iya, gue langsung aja tembak aja depan ibu. Apa susahnya sih? Iya, bapaknya datang. Sama aja kan. Dia nyantain perasaannya, bukan melamarnya. Iya sama. Ya udah. Saling lamar. Pede lu. Sabarnya. Samperin aja. Buru-buru. Itu gue sian, saya tahu. Koro-koro. Oke, duduk ya. Ya, cantikan ini anjing. Cantikan ini anjing. Lihat lo. Sumpah dah gue pengen bikin video sama dia nih. Tunggu nanti. Bye. Itu powerbank. Ini. Semua. Mulu. Transisi. Ngeri banget anjing. Ini habis itunya. Backsoundnya habis itu ditambahin tuh kan garis gini kan backsound. Ditambahin lagi dari awal. Kagak disambung aja ngeditnya geblek. Tuh sarung dia. Bunga yang tadi diambil lagi. Tapi ini dia yang nonton banyak kan. Banyak. Dengan kealayannya dia. Udah dapat ini ya deh. Okay. Oh itu ya. Button. Arif mau apa?
Hati-hati ya, Pak. Aduh. Oh, gue deg-degan. Itu jaket mirip kalau orang gua mah. Pak, aduh jangan ngajak papa, mama. Itu ketemu sama ibunya, cok. Basa-basi dulu biar enggak tegang. Ntar disorot. Ini belum kan ya, Bang? Belum. Mana mah, tapi megangin ini. Salim kayak apa kayak? Bodoh banget bocah maksudnya, mah, emang gitu tuh gitu kayak. Orang mah kalau misalkan memang dia udah mengatakan sesuatu baru dia ngomong mama, cuma sebenarnya kagak ada masalah sih, cuma kan biar lebih agak efisien lah gitu. Hai tante, sehat gitu. Assalamualaikum gitu kan ya. Baik gitu ya basa-basi, geral sama saya gitu kan. Tadi ya. Dia ngumpet. Iya, dia ngumpet. Ada mamanya. Dia mikir tuh mamanya yang mana ya? mamanya bukan gitu. Nah, ini juga ini bajunya enggak sopan banget orang mau ditaruh kayak gitu. Terus dia bawa bunga kayak mendedikasi itu kayak langsung apa gitu. Tapi sebenarnya keberanian itu bagus. Semua cowok harus punya keberanian seperti itu. Kalau misalkan memang saya cuman salah ya attitude-nya nih. Goblok buat bocil sih. Papanya Fanny sama mamanya Fanny kan kita kan orang tuanya Fanny. Iya. Nah, aku deket sama Fanny udah lama juga, udah berapa bulan. Nah, aku pengen ngejalanin Fanny. Deket sama Fanny udah lama juga. 5 bulan. Harusnya ibu teh kaget. 5 bulan deket. Udah lama. Ngetik sih. Harusnya ibunya kaget, ha? Gue sama ibu enggak deket. Deket sama Fanny 5 bulan. Udah lama. 5 bulan. 5 bulan berarti lama. Lama-lama Bang Lim. Yaudah gue capain. Boleh, yang penting ininya sama-sama saling. Ini bokapnya aja. Sama-sama. Ya iklan. Wih jago, emang gak bisa di-skip lu dia. Iklannya gak bisa di-skip, kita tonton dah. Bener. Gak jahat. Sama apa, harus saling pengertian. Iya. Ya, ya Fanny-nya begitu, ya, harus terima apa adanya. Bukan, sama ini. Saya juga minta harus bisa menuntut Fanny juga. Karena pertama, kalau apa ini gak baik, ini harus ya Bapak Jenny gitu. Ya, ibunya nih, ibunya. Saya juga gak ngelarang, gak ini. Kalau ya itu, kita gini loh. Ini gak masalah, yang penting semua. Biar nanti berjalannya enak gitu. Pokoknya teman dekat yang penting bisa saling jaga. Iya. Untuk nanti jodoh apa kan kita nggak tahu ya. Benar, karena kan masih usia masih muda semua. Apalagi juga paling baru 18. Oh, kan masih muda banget nih. Ya sebenarnya gini loh. Enggak apa-apa. 18 tahun, Yok. Bentar. Paling, Bro. Itu orang tuanya paling. Paling 18 muda. 18 tahun. Ya anjir, ini mah lamaran dia buat konten doang sebenarnya. Bombongan gitu. Enggak, emang lu keluarganya Pani lu. Coba speak up. Enggak, jadi dia tuh sebenarnya enggak niat lamaran, tapi dia enggak setting sama dia tunjuk-tunjuk lilipan Pani nanti. Jadi pokoknya dia tuh enggak niat ngelamar beneran. Soalnya dia baru umur 18 tahun mau ngelamar pakai apa anjir? Iya. Orang ada kok yang baru kelas 5 SD hamil, ada. Enggak menutup kemungkinan tiba-tiba si Arif ngambilin ibunya. Ibunya. Emang kayak bercanda tuh suka begitu. Hyperbol. Ayo lanjut. Saya juga misalkan orang tua kamu juga apa? Itu omnya. Tahu Pani gitu. Malah lebih bagus. Paninya di bawah dong, ngampar bangsa. Benerin sepatu. Si Arifnya benar-benar gak ada ini gitu. Pani, berdiri dong. Iya gitu apa gimana kayak dari Salim kagak. Assalamualaikum kagak. Ya itu tegang ya, Ge. Siapa? Bang, Arif, tegang ya. Mungkin Bang, tegang. Tegak. Oh, tegang. Dia duduk bangsat. Itu si Arif pantatnya basah. Grogi kali ya. Grogi. Ya mungkin saking grogi. Sebenarnya kita wajarin sih mungkin dia saking si, mudanya. Si Arifnya umur berapa? Ada kali 35 sama 18. Ya. Berarti ya bocah. 18.000. 18 tahun nih, Bro. 19 dah sekarang. Tambahin 20. Umur segaran lah ya. Sama-sama enak. Masih cocok gitu. Ini kan apa kebetulan karena saya juga ya mungkin nanti bisa ngasih-ngasihkan ya, biar lebih baik. Iya, Bang.
ya intinya pokoknya saling menjaga, kita nggak apa-apa. Itu kenapa sih? Untuk kedepannya, yang penting bisa lebih baik lagi ini. Ya kan? Kalau masuk jodoh, soal apa kita nggak tahu. Maksudnya ngesalin, hari ini ya, hari ini mungkin di... Bayangkan orang tuanya itu tuh bagus. Benar-benar, tapi kan kita nggak tahu jodoh ke depan. Karena kan usia masih masih muda gitu loh, Liv. Yang penting... Mana udah berapa umurnya? Arif 21. Kita Mas Arif seumuran kita. Si paninya banyak. Ini 18 baru. Pedofil. Ini juga menanda. Woi, tahun depan kita harus udah enggak kayak anak kecil lagi, harus bisa berpikir dewasa. Ya. Ya sudah. Ya intinya gini. Udah, intinya gitu. Kami pihak keluarga menyambut baik dengan niat baik hati. Nah, jadi ini awas loh tiba-tiba lah panik. Saya formal ya, alhamdulillah ya atas niat baik tersebut. Namun untuk ke alangkah keserius ke depannya tentu tadi kita melalui proses ya. Enggak apa-apa saling perkenalan dulu, saling tahu dulu. Iya Mas, saya kalau saling tahu gitu malah enak ya, daripada umpet-umpetan. Saya enggak suka gitu. Bahkan pihak keluarga misalkan. Tapi bagus sih keluarganya si Fanny welcome sih. Enggak, cuma percaya enggak lo? Ini gue ngeliat dari gimmick bicara, dari gimmick tubuh ketika dia mengeluarkan kosakata prosakata. Gue yakin nih bapaknya pasti kayak agak pas ngeliat videonya ternyata yang cium-ciumannya, cium pipi. Walaupun sekedar cium pipi umur 18 tahun yang baru merancak dewasa, itu kayak iyalah gitu lah, kurang pantes lah. Walaupun memang kalau di kalangan anak muda wajar lah cium pipi doang banyak. Cuma kan dari cium pipi itu bakal lebih kepenasaran ke cium ketek. Ya kan, sebenarnya bagus niat baiknya, cuman sih gue yakin nih bakal beruntung yang kalau ini video ditonton sama keluarga besarnya nih, gue yakin nih ya Allah masih umur segini sih, misalkan nama bapaknya Yatno ya kan. Ada adik-adik bapaknya nih Pak Yatno. Ada adik-adik bapaknya si Vina, Fani nih Pak Yatno, ya Allah itu anak masih kecil 18 tahun udah suruh cium-ciuman tuh ya, sama saya kok enggak. Pengen nih. Ya kan, itu dong sebenarnya masih kayak gimana ya. Dari sini juga harus butuh belajar lah ketika mendekati orang tua atau mendekati orang yang lebih dewasa itu harus assalamualaikum kayak atau apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang attitude-nya udah bagus dari awal, orang tua pun kayak lebih welcome dari ini mungkin. Karena ini ada kamera jadinya dia juga enggak mau menjelekin dirinya di depan kamera. Mungkin seperti itu gitu sih. Ini bangsat sih. Tapi bisa juga gak sih pas si kan karena gak enak aja bapaknya lima gitu si Arif. Terus pas sampai rumah ketemu Fanny bapaknya. Iya kan gue bilang karena ada kamera, bener gak sih? Karena ada kamera gitu, respect lah dia gak enak. Dia juga mungkin dia juga pengen negor, salam dulu nak, gitu pengen negor mungkin. Cuman karena memang ada kamera gimana ya? Cuma kan seharusnya kayak mengingatkan salam itu kan baik. Nggak maksudnya di pas sampai rumahnya tuh Fanny ngomelin bapaknya gitu ya? Fanny kamu mikir gitu, marah-marah gitu. Iya kamu mungkin jadi bisa jadi sih. Apalagi sehabis melihat video-video sebelumnya ya kan yang di mobil cium-ciuman pipi, buset deh. Kalau gue punya nomor WA-nya nih video gue kirim ke bokapnya. Anjing. Orang tua misalkan kalau memang serius sudah cocok dengan anak Fanny datang ke keluarga kami, kami insyaallah kami bisa menerima. Ya. Terus yang terakhir kami minta sama-sama dijaga, kami kan punya keluarga besar ya. Arif punya keluarga besar. Fanny apa? Ya jadi artinya kita sama-sama menjaga nama baik keluarga kita ya, jadi jangan kita malah bikin cerita yang tidak baik atau tidak buruk di kedepan nanti gitu Mas Arif. Ya wes gitu aja, ntar kalau mau lanjut lagi sore aja sama teman-teman ya. Mau diskusi mau apa ya? Ya ini masuk video ini. Selama ini megang kamera kameramen ya baru nanya ini masuk video ini basa-basi yang bangsa. Itu namanya bapaknya? Bukan, sebelahnya tuh omnya. Omnya kali ya? Ini masuk video. Kagak. Di record kayak gitu ya? Ini video. Oh iya, gak apa-apa. Kan saya belum pernah masuk TV. Ini kesempatan masuk TV. Baru, Sakura White Booster Serum. 30 kali hyaluron, boleh glowing skin dalam 7 hari. Sadar di dalam sepiku setelah jauh melangkah cahaya kasihmu.
cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua kesalahanku jauh dari yang pernah menyakiti. Nah, kalian udah nonton videonya ya, kayak gitu ya. Jadi aku senang banget aku udah bisa diterima di keluarganya Fani ya, teman-teman. Karena apa? Karena kalau aku tuh sifat aku kalau lagi dekat sama perempuan aku tuh pengen banget dekat sama keluarganya, teman-teman. Jadi biar dia tuh keluarganya tuh percaya kalau lagi dekat sama aku gitu, dan aku bakal jagain anaknya gitu, teman-teman ya. Iya, keren. Jadi ya kayak gitu sampai aja video dari aku. Jangan lupa komen apapun yang harus aku lakuin, atau kalian mau request video apa bebas, oke teman-teman. Dan jangan, lu mau request video apa Cok? Abis ini komen apa ya? Yang mau request lu ini dong, bahas apa video SpongeBob apa apa gitu tuh. Jadi ini bulu bawa bulu kesel banget. MC dangdut. Lupa kalau kalian mau request video aku, jangan lupa subrek. Jangan ngomong subrek, subrek, subrek lagi. Subrek lagi. Semangat lagi bikin kontennya. Subscribe Joni. Lucu sih, lucu sih dia. Itu emang lucu. Itu emang lucu aja. Soalnya gue ngerti sih. Ini subrek gitu. Dan gini pakai pakai kulbok itu apa namanya? Hoodie cuma segini terus ini emo. Poninya. Tolong yang lucu. Ya boy, sini gitu mulu. Abis. Mantap, keberanian yang cukup bagus sebenarnya. Ya. Kenapa Oke, okay, main sama. Udah. Jadi apa nih pesan-pesannya nih? Itu dong sih, keberaniannya bagus ya. Semua cowok kalau misalkan yang punya pacar, biar memang enak nih lo jalan di mana-mana. Iya. Ya lo. Gitu ya, lo mau lah kenalan menyokapnya gitu, cuma lo lihat juga kondisi umur gitu, jangan lo baru kecil, lo pemberanin diri, yang ada lo diceramain gitu. Cuma kalau misalkan memang lo udah cukup dewasa lah, udah mengenal apa itu artinya, lo blentotan mulu. Itu lo kayak Fanny bego, di reaction sama Fanny Arif kan kamu juga blow on, blow on. Iya, kalau gue sih mau berani, cuman ya kalau buat teman-teman jangan lupa lah, hal sekecil apapun tuh pasti dinilai sama orang tua. Iya. Gitu sih kalau menurut gue ya. Tapi tadi salah ya, emput nggak salah juga sih, kenapa salamannya di akhir doang gitu, harusnya awal juga. Biar mungkin si Arif ya namanya ya. Iya, si Arif. Si Arif mungkin mikirnya gini, kalau memang nggak diterima dia nggak saliman, kalau misalkan terima dia saliman. Tapi kan terakhir saliman kan. Konsepnya gitu. Iya, iya, konsep aja di otak bangsa juga cuma bocah orang gitu. Konsepnya gitu sih. Iya gitu sih, bisa, bisa. Tapi bagus sih, cuman ya itulah, sekecil apapun yang lo perlihatkan di depan orang tua lo atau orang tua seseorang dinilai. Itu pasti dinilai sekecil apapun, dan orang itu secara tidak langsung orang tua tuh pasti menilai lah gitu, di belakang nanti dinilai 27 nanti ponten ulang nggak di ponten iya revisi gitulah pokoknya lah ya. Yuk, sekian dahulu sekian dahulu. Cuma kalau gua mah kalau deketin cewek nih, tak kenalan ibunya langsung minta kepak. Bu kepak bu. Bingung dia nanti pakai dicat. Nah, oke, sekian dulu dari anak bunda. Semoga konten anak bunda terus berjalan. Doain aja kita punya duit biar cekin mulu. Karena kita kalau bikin konten harus cekin bodoh. Nggak cekin nggak bikin konten. Iya juga. Oke, see you next time. Bye. Jangan duduk di WC jongkok. Itu kata-kata mutiara. Jangan makan baterai bekas. Ya bye bye.